Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tini Redo Channel. Seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Masak kita hari ini adalah ikan nila bakar kecap saus tiram. Enak banget ini. Bahan-bahannya, 1 ekor ikan nila berukuran besar atau 1 kg, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 tiram manis secukupnya juga. 1 sendok makan Royco rasa ayam. 1 sendok teh lada bubuk. 1 sendok makan margarin. Sekarang mari kita mulai masaknya, Bunda. Masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam blender. Tambahkan lada bubuk, Royco. Kemudian nyalakan blender sehingga bumbu benar-benar halus. Setelah halus, matikan blender, kemudian lumuri ikan dengan bumbu yang telah dihaluskan tadi. Panaskan 1 sendok makan margarin di atas teflon pemanggang. Pangganglah ikan di atas teflon dengan api yang kecil. Jangan lupa dibalik ya, Bunda, agar tidak gosong. Panggang ikan sampai benar-benar matang sempurna. Kemudian tambahkan saus tiram manis. Tambahkan kecap manis sampai ikan benar-benar tertutup kecap. Biarkan kecap sampai mengental, kemudian segera matikan api kompor. Letakkan ikan di dalam piring saji. Ikan nila bakar kecap saus tiram siap dinikmati. Rasanya luar biasa enak, Bunda. Selamat mencoba ya, Bunda. Terima kasih.